Hi Elsia, welcome back to our channel Kampung Inggris Elsie with me Miss Ervi. Dan hari ini aku gak sendirian, aku ditemani dengan Mr. Ewit. Ya, jadi Mr. Ewit ini adalah salah satu tutor grammar di sini. Dan hari ini kita akan membahas tentang common mistake in spoken English. In spoken English. Sebagaimana yang kita ketahui kan, biasanya kita kalau ngomong bahasa Inggris itu masih ada yang salah-salah gitu loh. Dan itu tuh common banget kesalahannya, sering banget dilakukan. Biar kalian nggak salah-salah lagi, dan kira-kira apa aja sih common mistake yang sering dilakukan? Ya. Langsung aja kita bahas, ini dia videonya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan klik tombol lonceng di sini. Belajar bahasa Inggris hanya di Elsie. Elsie makes everyone speak. Common mistake yang pertama. Biasanya kita itu juga bingung ya kalau dalam speaking itu membedakan antara land sama borrow. Nah, biasanya kita mengatakan seperti ini. Can you borrow me some money? Can you borrow me some money? Yeah. Can you? Please. Nah, itu kira-kira benar enggak sih? Can you borrow me some money? Bisa enggak kamu minjemi aku uang? Kayaknya kurang tepat itu. Aduh, itu salah juga ternyata. Yeah. Wow, kenapa nih, Sir? Ada sedikit perbedaan antara penggunaan borrow dan lend. Kalau borrow something from somebody. Borrow something from somebody. Kalau dalam bahasa Inggris itu minjam. Meminjam. Borrow adalah meminjam. Kalau lend something to somebody berarti meminjamkan. Oh, jadi kan kalau kayak uang gitu kan, berarti kan kita minta seseorang untuk meminjamkan ya, kita uang gitu. Jadi ya. Jadi bukan pakai borrow tapi menggunakan lend. Berarti kalau kita pengen mengatakan, bisa enggak kamu minjemi aku uang? Nah, minjemi. Minjemi berarti meminjamkan gitu ya. Can you lend me some money? Yeah. Kayak gitu ya. Good. Okay. Nah, next kita masuk ke common mistake yang kedua. Kesalahan umum yang sering banget dilakukan kalau dalam spoken English gitu ya. Biasanya kita tuh masih bingung, ini harus menggunakan remind atau kita harus menggunakan remember. Nah, kira-kira yang benar tuh yang mana sih gitu. Contohnya di spoken English itu seperti ini. This photo remembers me about something. Foto ini mengingatkan aku tentang sesuatu. This photo remembers me about something. Kira-kira itu benar apa enggak ya? This photo remembers me about something. Ini benar enggak? That's wrong. Itu salah. Ya, kok salah. Bisa salah sih? Perbedaan antara remind sama remember. Yang pertama, remember itu keep in mind. Ingat. Remember itu ingat. Ya. Tapi kalau remind dalam bahasa itu artinya mengingatkan. Mengingatkan. To make someone remember something. Oke. Okay. Dalam kalimat tadi, this picture itu seharusnya mengingatkan seseorang akan hal akan sesuatu. Jadi seharusnya yang benar adalah menggunakan reminds. This photo reminds me about something. Okay, seperti itu ya. Tahu kan sekarang perbedaan antara remember dan remind. Next yang ketiga, kita ada fun dan funny. Yeah. Nah, itu juga common banget nih. Kita bingung dalam mengucapkan kira-kira yang benar fun atau funny sih. Yeah. Contohnya kalau kita pengen mengatakan apa ya? Biasanya digunakan kalau kita nonton video yang lucu deh. Berarti this video is so fun, gitu kan? Yeah. This video is so fun, benar gak sih? Fun, like comedian video or? I don't know. Jadi bedanya antara fun dan funny itu apa? Kalau fun ini kalau dalam bahasa itu menyenangkan. Fun itu menyenangkan. Ya. Jadi kayak lebih ke state dan condition. Betul gitu ya. Kondisi, kondisi yang menyenangkan itu, gitu. Kan. Itu fun. Fun. Kalau funny? Fun itu ya kayak saya. Ih, dia lucu. Ya, lucu, lucu. Jadi funny itu ya lucu gitu, sesuatu yang lucu kayak gitu. Ya. Tapi kalau fun itu
keadaan yang menyenangkan. Kayak gitu. Bukan keadaan yang melucukan berarti. That's so funny, berarti itu tuh lucu banget gitu ya. Iya, betul. Hal-hal itu tuh lucu gitu. Iya. Okay. Kayak gitu ya. So, biar kita lebih hidup kita menyenangkan, let's have fun. Oh, let's have fun. Jadi biar hidup kita menyenangkan. Ya, yeah, let's have fun. Let's have fun. Itu pakai fun ya. Soalnya state atau keadaan yang menyenangkan. Okay, Elsiers. Nah, itulah tadi ya. Kesalahan umum yang sering banget kita lakukan pada saat kita ngomong bahasa Inggris. Gitu ya. Semoga setelah ini kalian udah nggak lagi nih salah-salah lagi dalam menggunakan antara remember dan remind, borrow dan lend, dan fun serta funny. Okay, see you in the next video. Biar makin banyak yang bisa bahasa Inggrisnya, jangan lupa buat share video ini ke teman kamu, semua orang yang kamu kenal, biar makin banyak yang bisa bahasa Inggrisnya. Dan satu lagi yang harus diingat, mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris LC.